Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya, Smart Connection Kit. Salam sejahtera bagi kalian semua. Pada hari ini, saya akan mereview satu produk lagi dari Xiaomi Mijia, yaitu Xiaomi Mijia One C Sweeping Robot, atau disebut juga 1C Sweeping Robot. Jadi dia bisa ngepel ya. Kita lihat keunggulannya seperti apa, kita unboxing segera. Ini dus tampilan pertamanya. Ini saya sudah dibuka, tidak jadi nggak repot ini. Ya, oke. Ini penampakan dusnya. Tuh, dus packingnya. Kita angkat. Nah, yang pertama kita menemukan. Ini seperti alat buat ngepelnya ya. Ini bisa sambil jalan sambil ngepel. Ini alat buat sisir. Kalau di bawahnya sudah banyak rambut ya. Ini sisir sama buat pemutus rambut. Baru dikeluarin pakai ini ya. Ini sangat berguna teman. Jadi ada pisau mata kecilnya. Ini saya liatin. Ada pisau mata kecilnya tuh, Anda lihat. Itu buat pemutus benang ataupun rambut yang panjang. Oke, nah ini pinggirkan dulu. Dan ini alatnya. Ini tidak seperti yang dulu ya. Kalau yang dulu, dia tidak punya motor atau dinamo untuk memompa air keluar. Ini saya buka. Kalau Roboro 2 dulu, dia cuma bahasanya kiri kanan ini hanya lembab, tidak bisa diatur untuk keluar cairannya. Jadi sering kali menemukan si Roboro itu tidak mengepel, dan ini hanya basah titik dua, jadi nggak basah semua. Kalau ini dia ada lubang 1, 2, 3, jadi ini penyempurnaan ya. Ada motornya, jadi dapat membasahkan mop ini agar bisa mengepel dengan maksimal. Dan di sini buat taruh cairannya, walaupun tangkinya nggak besar, tapi buat ukuran kamar oke lah, pasti terjangkau semua. Oke, ini alat yang pertama yang kita temukan. Dan kedua, kita menemukan lagi seperti biasa ada kitab sucinya ini. Tuh, bahasanya bahasa Mandarin semua ya. Kalau seperti ini saya tidak perlu lihat lagi, kita autodidak aja, semua produk autodidak. Nah, kalau yang tidak mengetahui cara pemakaiannya, lihat terus video ini. Ini dusnya. Oke, dan sudah, dan mendapatkan kotak ini. Ini apa ya? Oh, ini kosong ya. Ini ada buat kabel power. Kabel power khas ya dari si Xiaomi. Ini pipih 2. Ya, kabel. Pinggirkan dusnya lagi. Dan kita menemukan docking charger. Docking charger seperti Roboro pertama kali ya. Tapi ini beda desainnya tuh. Kecil. Oh, ini buat ininya, colokannya di sini. Ini ada sensor infrared untuk back to dock atau kembali ke docking. Ini kita pinggirkan dulu. Dan kita lihat lagi. Di sini sudah habis ya, teman. Dan kita menemukan ini brushnya buat samping. Ini tidak seperti Roboro 1 ya, yang buat nempel ini ya, tanpa baut. Kayak yang dulu ada baut ya. Oke, saya pinggirkan dulu ini. Dusnya sudah kosong. Ya teman-teman, Anda bisa lihat ini bentuknya. Saya buka ya.
Ini ada plastiknya ya. Oke. Plastik yang menempel. Wow, bagus. Kita pinggirkan plastiknya. Jangan lupa ini dibuka karena ini buat sensor. Kalau menyentuh dinding dia akan ini. Dan tidak lupa ya, nanti kalau Anda menggunakannya ini harus disupport karena dia ada kamera. Jadi untuk masuk ke di bawah sofa Anda ya cukup tipis, teman. Jadi saya ukur ya, saya ada penggaris di sini. Kita lihat berapa. Sekitar sama bannya sekitar 8. Ya, 8 cm. 8 cm. Ya, 8 cm, 8 8,5 cm lah. Oke, dia bisa masuk. Kalau si Roboro 1 atau yang 2, dia agak tinggi karena ada laser buat pemetaan. Kalau ini dia tidak bisa pemetaan, cuman dia bekerja dengan sensor dan dia akan memetakan ruangan Anda. Dia harus jalan dulu baru memetakan, meng-save ruangan Anda akan disimpan ya. Maksudnya dia harus baca dulu. Kalau yang ada lasernya, dia langsung menggunakan laser pemetaan, langsung mengetahui ruangan yang langsung harus dikerjakan. Kalau ini dia pakai sensor. Di bawah ini ada sensor yang hitam, ini ada sensor infrared-nya. Dia akan keliling jalan. Dan di sini ada sensor lagi. 4 buah sensor ini kalau 3 atau 4 bulan harus dibersihin pakai kanebo atau pengelap fiber ya. Jadi ini biar bersih. Oke, sebelum kita lakukan penyambungan, kita cek dulu apakah sama partnya untuk yang ya seperti ini. Partnya sama ya dengan Roboro 1 ini. HEPA-nya sama ya. Kalau tangkinya pasti beda. Ini buat buka. Tangkinya pasti beda ini. Karena ada desain ininya, bundar samping ini. Beda. Dan di bawah Anda menemukan brush ini, sapunya ya. Ini dibuka, ini juga beda. Tapi ini sama dengan Roboro 1, Roboro 2, ini sama aja. Kayaknya universal ya. Kalau buat ininya gampang dicari. Oke, diganti, kita pasang lagi. Jangan sampai ada cairan yang terhisap sama dia ya. Karena akan merusak komponen vakumnya. Ya, paling nggak Anda harus ganti, bisa ganti kok itu. Cuman mengeluarkan biaya sedikit lagi. Ini tinggal dimasukin, ini kan jepit nih. Nah, sudah masuk, putar. Dan di sini di bawah Anda menemukan satu lagi yang berbeda dari Roboro lain. Di sini ada sensor. Ini sepertinya sensor buat membaca jalan ya, atau sambil jalan dia memetakan dan menge-save ke chipnya agar dia kerja itu tidak mengulang-ulang lagi. Jadi dia sudah tahu. Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini ada seperti buat ngecas ya, tapi ini bukan ngecas, tapi ini buat moppingnya, mop ininya ya, pengepelnya. Ini tinggal kita masukin. Ini ada pencetan kiri dan kanan, tinggal kita masukin dan rata ya. Ini buat pengecasannya ya. Cukup ya, saya kalau jelaskan ini mungkin Anda sudah ada yang tahu, udah paham. Tapi kalau bagi yang belum tahu seperti opa oma itu biasanya kurang tahu, perlu penjelasan yang lebih detail agar mereka bisa tahu gitu, teman. Ya, ini saya akan ngecas ya. Saya akan taruh di bawah sini. Ini kita lihat, ini ada pengecasannya. Ini bisa di on off, reset seperti biasa. Tapi ini saya on dulu pakai pengecasan. KG,
Kaiji, bahasa Mandarin ya. Saya juga tidak paham bahasanya apa, tapi umumnya Mijia keluarin suara seperti itu. Ini sudah on. Kita cek ya di aplikasi atau di WiFi dulu kita cek. Nah, sepertinya dia belum memancarkan WiFi yang perlu kita pairing. Kita coba reset. Kita tekan dua tombol ini. Ya, seperti biasa ya, semua roboro yang di Xiaomi kita harus pencet dua atau kiri kanan. Oh, ini cuma dua tombol ya kita pencetnya. Kita lihat dulu. Tuh, keluar. Dream Vacuum. Oh, dia dari Dreamy ya. Berarti kelompoknya Dream. Dreamy Vacuum. Oke. Kita buka Mi Home. Saya menggunakan mainland China karena banyak produk yang mendukung di mainland China. Wilayah yang lain kita nggak tahu ya, saya belum coba. Tapi nanti saya coba, ini mainland China, saya coba. Plus, cari namanya Roboro. Bisa juga device langsung, search gitu, Robo. Ya, kita cek yang ini ada C1 ya, 1S, oke. Dia dari Dreamy. Coba kita cek dulu. Mungkin ini yang kita cari adalah Mi Robot Vacuum Mop. Ya. Bentuknya, kita lihat bentuk karena ada gambar ya. Jadi si Xiaomi menciptakan aplikasi itu tidak hanya dengan perkataan tapi juga ada gambarnya. Oke, ini loadingnya agak lama, kita back. Ya, saya coba. Saya hubungkan ya kalau. Jadi kalau Anda menggunakan iPhone, Anda harus swipe ke WiFi, pilih Dream, baru kita back lagi ke Home, dan dia akan membaca ya, tuh, untuk connectingnya, koneksinya ya. Sangat gampang kalau Anda udah punya alat-alat Xiaomi yang menggunakan WiFi, ini pasti bisa. Ini seperti connectin CCTV atau router, repeater, dan lampu Y-Light itu sama saja. Ya, tuh installation tuh. Sudah. Oke. Okay. Mau kantor, mau apa, kita tinggal pilih room-nya atau areanya. Mi Robot Vacuum Mop tuh. Biasa kalau ini instalasi device-nya kita harus tunggu sampai 100%. Ya, tuh, jalan. Mungkin di tergantung WiFi ya, biasanya cepat seret langsung. Ini saya matiin WiFi saya ya. Karena ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke, saya coba install. Tuh, langsung kan. WiFi saya lemot. Tapi tidak masalah. Ada notif firmware untuk upgrade. Anda upgrade saja. Saya tidak perlu upgrade, kena kelamaan nanti. Oke, kita lihat tampilan pertama. Ya, tampilan pertama. Ya, tampilan pertama Anda di bisa melihat ada di atas ini ada cleaner. Cleaner time dan baterai, oke. Dan Anda menemukan ini lagi di docking, start clean up atau ini ada clean mode nya juga ya. Baterainya 33% lagi di charge tuh. Ada silent untuk malam hari pengerjaan gitu. Standar, medium dan turbo. Kalau turbo pasti berisik ya. Nanti kita coba. Kita coba untuk itunya ya. Kekuatannya ya. Ya, coba kita jalankan. Saya starting dulu tuh.
Apakah bisa jalan? Ya, jadi teman-teman, halus ya suaranya, tidak berisik ya. Halus banget ini suaranya, teman. Ini mode standar. Dia sambil jalan sambil pemetaan, teman. Ini suara yang standar. Saya coba pakai yang turbo. Saya coba pakai yang turbo ya. Oh, dia balik ke docking dulu. Ini perintahnya stop nih masalahnya. Oke. Okay. Mode turbo kita dengarkan suaranya, berapa kebisingannya ya. Dia sudah balik. Suaranya seperti ini, kalau yang turbo. Ya, ini sensornya ya, kalau kita mundurin, dia akan mundur tuh. Ini ada sensor. Ya, itu mode-modenya ya teman ya. Ada schedule juga di aplikasi ini, ada schedule. Anda mau jam berapa mulai, bisa di schedule. Ya, voice alertnya, voice-nya juga bisa diganti. Di sini kan Mandarin, kita coba ganti dengan bahasa English. Nggak ada bahasa Sunda ya teman sini. Ada bahasa Indonesia ya. Wah, sudah tuh English. Jadi sini ada pilihannya cuman Chinese dan English saja. Ini sudah ada pilihannya. Dan Anda bisa lihat di sini ada device setting, waktu, volume setting seperti pada biasanya ya. Ini ada remote-nya juga, Anda bisa remoting. Remote tuh Anda harus terhubung satu jalur dengan WiFi yang terhubung sama robot, Anda baru bisa remote ya. Ini saya menggunakan tadi pakai data, jadi online langsung. Location. Ini ada smart, ini ada laporan dia biasanya. Action setting, security setting. Security setting mungkin Anda bisa turn on, turn off atau Anda bisa kalau menggunakan Tox ID, jadi Anda menggunakan harus dengan sidik jari Anda baru bisa berjalan gitu. Ya, itu tidak terlalu membantu sih, cuman variasinya aja. Oke, bisa upgrade firmware ya, tidak ada masalah, ini upgrade aja. Tuh, saya upgrade aja, nggak ada masalah. Sudah English ya, jadi Anda tidak perlu takut untuk bahasa di robot ini sudah mendukung bahasanya Inggris, jadi lebih mengetahui kalau robot ini terjadi error, dia akan mengeluarkan suara, teman-teman. Jadi memberitahu Anda. Tuh, ini
saya upgrade tuh sebentar upgrade, berarti dia cuma upgrade bug-nya aja yang tidak terlalu banyak seperti Roboro yang menggunakan laser ya. Kalau laser dia perlu agak lama. Kita coba lihat. Tadi saya belum lihat ya fitur yang buat ngepel. Kita lihat. Ya, installation. Jadi saat ngecas, Anda upgrade itu lebih stabil. Kalau Anda tidak sambil ngecas, upgrade pasti tidak bisa. Kita tunggu sejenak. Lampunya akan berkedip putih merah itu bertanda dia update sukses. Jadi ada pemberitahuan ya teman, jadi enak ya bahasa Inggris dia keluar update sukses. Oke. Ya, kita back. Oh, di sini bisa yang barunya softwarenya itu ada remove the mop. Oh, dia langsung ya. Tuh ada pemetaannya tuh. Ini di atas meja. Ini lagi dockingnya warna hijau, dia lagi ngecas gitu. Ini moppingnya. Oh, jadi gini ya teman-teman. Jadi Anda harus mengetahui kalau Anda lagi ngecas, dia minta mopnya itu di lepas. Sini. Harus dilepas ya, jadi biar aman, takutnya dia airnya keluar membasahi, takutnya kena listrik gitu teman. Kalau di Xiaomi tidak perlu ya teman, cas-cas aja dan sudah hilang itu. Di sini nggak ada tertulis untuk aplikasi yang menyuruh sambil ngepel ya. Kalau si Xiaomi ada, cuman itu kan golongannya beda. Ini golongannya yang lebih murah. Dan baterainya ini lebih kecil. Baterainya tidak salah ini lebih kecil sekitar berapa ya? Saya belum tahu, nanti saya akan tulis deskripsi di bawah kapasitasnya. Tapi untuk intinya sih dia buat satu rumah masih oke, bisa, karena dia juga konsumsi baterainya sudah eco, tidak terlalu boros gitu teman. Oh, jadi kalau buat feature mopnya belum ada ya teman, jadi masih standar. Mungkin nanti ada upgradean lagi, biasa produk baru begitu, jadi perlu tunggu upgradean dia baru nanti keluar itu teman. Ini remove the mop, jadi tetap dia minta Anda harus lepaskan saat charging gitu teman. Pengecasan biasa 1 jaman sudah penuh pasti. Tuh ada persennya 38% ya. Remote di sini tidak ada perubahan seperti tadi. Ini location. I'm here. Aku di sini tuh. I'm here. Jadi kalau dia nyangkut di mana Anda bisa cari, atau di bawah sofa Anda bisa klik find the robot gitu. Oke, kita coba lihat ya, tetap ya English Chinese, belum ada yang lain, belum ada bahasa lain. Oke, demikian teman untuk unboxing Roboro ini, isi dalamnya, cara penggunaannya ya. Seperti biasa kalau Anda punya Roboro yang edisi pertama, atau bisa coba yang ini karena ini cukup rendah, jadi bisa masuk ke bawah sofa Anda yang pasti tingginya harus kurang lebih ya 9 cm akan bisa masuk gitu teman-teman. Sampai jumpa untuk pengetesan
di Xiaomi Roboro 1C ini ya. Bye-bye.